Presiden Jokowi pimpin upacara parade senja ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Hari ini, konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023 dilaksanakan di Bali. Fenomena El Nino di Indonesia membuat musim kemarau terasa lebih panas. Selamat pagi pemirsa, Halo Presisi kembali hadir edisi Selasa 10 Oktober 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Halo Presisi selengkapnya. Seorang wanita di Simalungun diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Simalungun atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak. Tersangka diduga menganiaya keponakannya yang masih berusia 5 tahun. Motif si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan kekerasan ini adalah karena emosi diakibatkan oleh pelaku pada saat pulang ke rumah melihat dan menemukan rambutan yang sudah habis serta sampah yang berserakan di rumah. Selain itu juga pada saat pelaku pulang ke rumah, pelaku melihat bahwa nasi yang ada di dalam rumah sudah habis. Sehingga pada saat si pelaku bertanya kepada korban, siapa yang memakan dan menghabiskan, korban tidak menjawab. Akibatnya pelaku yang saat itu sedang melakukan setrika baju tidak bisa mengontrol emosi dan langsung menempelkan setrika dalam keadaan yang cukup panas ke badan si korban. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus penganiayaan terhadap anak, kita sudah tersambung dengan Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mbak Almira. Ya, pagi. Bapak, ini bagaimana perkembangan kasus penganiayaan ini, Pak? Ya, jadi kami laporkan bahwa hari kelima saat ini korban Adi RS masih menjalani perawatan dan rawat inap di rumah sakit di Pematang Siantar. Dan Polres Simalungun melalui kedokteran Polres Simalungun selalu melakukan kegiatan kontrol dan pengawasan serta berkoordinasi dengan tim dokter yang ada di rumah sakit untuk memantau dan melihat perkembangan dari RS ini selama di rumah sakit. Kami laporkan juga bahwa memang selama 5 hari ini kondisi yang bersangkutan saat ini stabil dan sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pada saat hari pertama, hari kedua
masuk ke rumah sakit. Demikian, Mbak Almira. Bagaimana ceritanya, Pak, dari mulai penganiayaan hingga akhirnya korban dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan? Seperti apa, Pak? Ya, jadi kejadian ini terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 16 sore, 16.00 atau jam 4 sore. Nah, pada saat kejadian itu, masyarakat atau tetangga kiri kanan belum ada yang mengetahui. Karena memang di kampung itu, di desa itu, jarak rumah tidak terlalu rapat. Nah, masyarakat yang ada di seputaran TKP agak heran kenapa sampai malam, tengah malam mendengar suara anak-anak yang masih menangis. Nah, sekitar pukul 23 malam, jam 11 malam, tetangga curiga kenapa anak ini dari selalu menangis dan tidak henti-hentinya. Dan kemudian dapat informasi ada perbuatan penganiayaan dilakukan oleh si pelaku. Sehingga pada saat itu saksi ini memberitahukan kepada kepala dusun dan malam itu memberikan informasi kepada kita Polres Simalungun. Dan pada pagi harinya Polsek setempat Seribu Dolok langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku serta membawa korban ke rumah, ke puskesmas. Karena itu adalah satu kecamatan, tindakan pertama adalah membawa korban ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan pertama dari puskesmas. Setelah itu dari Polsek kemudian dibawa ke Polres Simalungun, baik korban dan pelaku. Dan setelah dilakukan pemeriksaan intensif kepada si pelaku, keesokan harinya di tanggal 5 Oktober, hari Kamis, setelah 24 jam yang bersangkutan langsung kita lakukan penahanan di RTW Polres Simalungun. Dan korban langsung kita bawa ke rumah sakit di Pematang Siantar untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik dari tim dokter di rumah sakit. Demikian, Pak. Berarti pelaku merupakan bibi dari korban, ya Pak. Dan apakah korban ini tinggal bersama pelaku? Ya. Jadi ini antara pelaku dan korban ini masih punya hubungan kekerabatan saudara yang masih cukup dekat. Jadi pelaku ini adalah tante atau bibi si korban. Suami si pelaku ini adalah adik almarhum ayah si korban. Jadi adik RS ini merupakan seorang anak yang sekitar 6 bulan yang lalu baru ditinggal meninggal oleh ayahnya. Sementara ibu kandungnya sejak 2019 pada saat mereka masih berumur 2 tahun kurang itu sudah ditinggalkan oleh ibunya dan sampai sekarang belum kembali. Sehingga si korban ini bersama kakaknya dirawat oleh tantenya yang lain, bukan tante yang pelaku ini. Nah, selama 3 bulan terakhir, korban ini dirawat dan dijaga oleh pelaku yang tinggal di Kecamatan Silimakuta, Seribu Dolok, Kabupaten Simalungun. Selama kurang lebih 3 bulan ini, korban ini tinggal bersama si pelaku dan suaminya, dan kejadian itu terjadi di hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Jadi kurang lebih baru 3 bulan lebih sedikit lah si korban ini tinggal dan dijaga oleh si pelaku. Demikian, Mbak. Berarti memang 3 bulan terakhir ini pelaku bersama korban ya, Pak. Dan tadi Bapak juga sempat menjelaskan bahwa kondisi korban saat ini sudah mulai membaik. Terkait kekerasan terhadap anak, Pak, marak terjadi. Apa himbauan Anda kepada orang tua? Ya, jadi kepada Bapak Ibu yang memiliki anak serta kepada seluruh warga masyarakat, perlu kita pahami, kita sadari bahwa anak-anak ini adalah kelompok rentan. Dia masih muda, masih belia, tentu harus mendapatkan perlindungan yang maksimal dari kita yang orang tua. Jangan kemudian anak ini karena mungkin dalam situasi kenakalan, kemudian kita sebagai orang tua gampang emosi. Anak-anak ini adalah orang-orang yang harus kita sayangi, kita lindungi, kita jaga, kita ayomi. Tentu mendidiknya tidak harus dengan kekerasan. Mendidiknya tidak harus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan kekerasan fisik kepada si anak-anak ini. Jadi kepada kita semua tentu butuh kesabaran, kebijaksanaan untuk bagaimana anak-anak kita atau putra-putri kita yang masih di bawah umur yang harus mendapatkan perhatian itu bisa kita didik dengan baik tanpa harus dengan melakukan kekerasan.
Demikian Mbak Almira. Dan kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya Pak, jika masyarakat melihat atau mengetahui kasus serupa, kemana mereka bisa melapor? Ya, jadi kami dari Polres Simalungun terdiri dari memiliki 17 polsek yang tersebar di 32 kecamatan, dan kami juga memiliki Babinkamtibmas yang memiliki daerah binaan-binaan. Tentu Babinkamtibmas kami ini memiliki hubungan kedekatan dengan masyarakat di desa binaannya. Babinkamtibmas kami ini orang-orang yang tentu selalu beraktivitas menerima informasi, memantau situasi di daerah binaannya masing-masing. Sehingga kepada masyarakat, apabila mengetahui, mendengar, ataupun sebagai korban, jangan ragu-ragu untuk bisa menghubungi Babinkamtibmas. Atau bahkan mungkin bisa langsung menghubungi nomor saya sebagai Kapolres. Kebetulan kita juga dalam kegiatan-kegiatan Jumat Curhat, dalam kegiatan-kegiatan Minggu Kasih, dalam kegiatan Sambang ke desa-desa, kami sebagai Kapolres tidak segan-segan untuk memberikan langsung kepada masyarakat nomor handphone yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila ada informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian. Tentu dengan kecepatan informasi yang diberikan kepada kami kepolisian tentu akan lebih mempercepat untuk memerintahkan anggota atau untuk menghubungi korban untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian lainnya. Demikian Mbak Almira. Baik, terima kasih Bapak Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung atas waktunya bersama kami. Salam presisi. Terima kasih Mbak, salam presisi. Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.